Selamat sore. Balik lagi sama gue Reja Kong. Selamat hari Lebaran kambing. Hehehe. Sore ini mentari mendung, tapi kita tetap semangat. Yuk. Kenapa semangat hari ini? Karena gue ya mungkin kelihatan perbedaannya langsung jebret gitu kan. Ya, gue udah ganti kamera, udah nggak pakai handphone lagi buat ngerekamnya, mostly nggak bener-bener pure dari handphone gue karena kameranya udah gue ganti. Jadi HP-nya cuma buat ngerekam suara doang. Kenapa gue semangat banget? Ya kita harus semangat lah dalam menjalani malah. Kita harus semangat ya walaupun hujan seperti apa. Sebenarnya gue juga banyak kerjaan tapi gue keluar aja dulu sekalian ngetes kamera. Dan setelah kamera ke set up ada beberapa nih kekurangannya nih. Satu, gue mounting gue terlalu ke kanan karena nggak bisa ditaruh di moncong. Nggak apa-apa deh. Dan yang kedua, visor gue nggak bisa ditutup karena ternyata jarak kamera dan ke helm terlalu dekat. Dan ya gitu deh. Ini gue makainya benar-benar standar pabrik dari case gue keluarin. Gue nggak pakai 4K-nya karena 4K-nya itu cuma 30 fps yang which is terlalu patah-patah, jadi nggak terlalu beda sama handphone gue. Ini gue pakai 60 fps atau 120 fps buat biar ngejar smooth. Oke. Dan ini juga saat video ini gue rekam juga buat video permaafan video permintaan maafan gue karena gue ya kayak yang lo tahu beberapa bulan gue nggak upload video, sibuk men sama ngurusin apa yang harus diurus. Buat kalian juga yang nanya di kolom komentar, yang nanya bang kapan bikin video vape lagi, sabar bos, ada shooting pak, aku mau masuk film pak. Shooting dari mana ya, bawah. Bengkel siapa? Oke. Tadi gue sampai mana ya? Oh ya, buat kalian yang nanya bang video vape lagi kapan bang kapan videonya keluar lagi bang, sabar. Gue ada kejutan buat kalian ya, yang subscriber gue yang pengen gue bikin vape lagi. Tapi ayolah jangan cuma ditonton doang dong, di like gitu, komen, subscribe. Kalau kalian penasaran sama apa yang gua apa kejutannya, bisa tungguin. Mungkin sehari dua hari setelah video ini keluar, video yang kejutannya keluar. Oke, boys.
Ya ini nggak kejutan-kejutan amat sih, soalnya kalau kalian emang follow Instagram gue udah beberapa kali ngasih bocoran. Malah gue sempet voting desain di situ. Jadi vape yang nanti bakalan jadi itu adalah yang kalian vote. Kita nggak mau macet-macetan, malai. Gimana hasilnya? Ini bukan apa videonya full HD aja, enggak 4K, dan kondisi cahaya mendung. Aku juga mau makas. Duh, lapar lagi. Apa ya? Kalian gak usah khawatir, karena abis video ini gue bakalan terus update video-video gue lagi, gak kayak kemarin lagi, gak males-malesan lagi. Ya, sekian dari gue. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Selamat Hari Raya Lebaran Idul Adha dari Raja Kong Chops. Oh iya, jadi nggak ada yang komen lagi, bang awas HP-nya jatuh. Bye bye.